Dan kemudian kami juga berkoordinasi dengan Polda Lampung dan kami lihat sejarahnya daripada tersangka ini. Memang dari alat bukti yang ada, tulisan-tulisan, yang pertama motif sementara bahwa yang bersangkutan ini ingin mendapatkan pengakuan sebagai wakil Nabi. Dalam surat tersebut salah satunya tertulis yang bersangkutan berdasarkan hadis di akhir zaman ada 3 golongan dalam Islam dan hanya satu golongan yang diakui dan itu adalah saya sebagai wakil Tuhan. Intinya yang kedua, ada niat jahat daripada tersangka ini yang dimulai dari tahun 2018 dari surat-surat itu yang menyatakan yang bersangkutan apabila tidak diakui akan melakukan tindakan kekerasan terhadap pejabat-pejabat negeri dan juga MUI ya, dengan mencari senjata api dari surat-surat itu. Jadi mensreanya sudah ada daripada tersangka ini. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, selain daripada laboratorium forensik, kami juga mendapatkan data-data digital dari CCTV. Jejak-jejak pada saat yang bersangkutan memasuki kantor MUI, kemudian melakukan penembakan dan sebagainya, dan kita masih analisis. Kita berkoordinasi dengan laboratorium digital forensik. Dan malam ini, kami juga berkoordinasi dengan asosiasi psikologi forensik untuk melaksanakan otopsi psikologi secara retrospektif, mendalami profiling lengkap baik psikologis maupun perilaku daripada tersangka ini. Sehingga secara konseptual nanti ditarik apa sebenarnya motif daripada yang bersangkutan ini.